guys semua, welcome back to my channel di Dapler Game. By the way, kita main game baru lagi kali ini. Hari ini kita main itu cooking simulator. By the way teman-teman, game ini aku udah lama banget mau main game ini yang versi PC, cuma karena laptopku nggak kuat ya kan, terus akhirnya nggak jadi main. Terus setelah aku lihat-lihat, aku ada info ternyata ada versi Android ya teman-teman, dan itu udah pradaftarnya udah cukup lama ya, udah beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah, udah 2 bulanan kalau nggak salah. Oke, by the way ini game ini rilis 2 hari yang lalu kalau nggak salah, dan aku baru tahu tadi, jadi aku belum main sama sekali di sini ya. Oke, kita langsung play aja ya. Oke. Oh, ini untuk kamera. Ini masih tutorial. Mana? Oh iya, di belakangku, sorry. Rock container semuanya. Oh, 200 kebanyakan. Yang hasilnya kebanyakan, kan jadinya nggak enak nih pasti. Ini bisa lo ngapain? Udah. Oke, selesai. Kasih black pepper. Ada suara apa? Sekali ya, ini yang mau aku kasih.
contohnya. Sudah selesai. Ini jarangnya. Piring gue siap disajikan. Ya selesai. Yes. Press. Oh, ini dia. Baru di mana nih? Sama stiker kodak-kodak tulis. Suruh unlock. Disuruh pakai diamond. Main militer, oke, sip. Oke, kita cari ya, apa nggak ada resep lain? Next is, ya, 20 detik lagi. Oh, bentar lagi ini kan, yang salmon tadi ya. Padahal ini game bagus teman-teman, soalnya nggak sekedar apa namanya harus benar-benar teliti kalau main ini. Untuk takaran itu apa bahan-bahannya. Sebenarnya aku udah ini sih, udah lama banget pengen main ini cuma ya gitu karena laptop nggak kuat jadi ya gak jadi main. Untungnya ada di Android gitu. Nah ini dia teman-teman. Oke, kita ambil semuanya deh. Pantesan kalau aku bingung tadi. Jadi kita pakai apa yang mana ya? Oh ini.
Grill pan. Jadi ini buang aja deh teman-teman. Buang. Terus kita ke kulkas. Kita ambil lagi. Oh, masih bisa. Taruh di mana tadi? Oh, ini dia. Terus sal di mana tadi? Oh, ini. Yes. Oke, udah. Black pepper. Oke, udah. Yes. Terus apa lagi ya? Oh iya, sunflower. Oke, selesai. Kita ambil ini, terus taruh di kompor. Kita kerjakan yang lain. Add the hot water. 60 detik ya. Kita kembali ke pot, di mana potnya? Ini dia. Kita ke cari air, di mana air? Nah, ini dia. Ngasih airnya gimana coba? Ntar aku bingung. Ntar kita lihat ini tadi udah belum. Kembali ke sini, ya gosong dong. Nah, perasaan oke, aku tadi nggak lihat. Kita buang, waduh, kita udah buang-buang makanan dari tadi ya. Sampai hilang loh. Berarti harus di ini teman-teman. Kita ambil dulu dari kulkas. Taruh. Sal. Aduh, ini nasi garam di depan ini ya. Kebanyakan teman, kebanyakan minyak.
60 detik. Udah matang. Taruh. Bunda sekarang apa mau ambil salmonnya, saya taruh di sini. Kembali ke sini. Selesai. Kita tuh ambil di sini. Kita ambil dulu mancingnya, terus ke bahan. Satu, dua. Kita masak. Nah, ini tadi cepat, dari tadi kok lama. Oke, udah matang. Kita ambil tadi. Oke, piringnya, piringnya. Oke, tentangnya terus terus ini. Terus ini, bos. Udah ya. Udah ditaruh. Ntar. Tentang terus ini. Oke, selesai. Ini jelek banget. Nggak apa-apa lah. Tairis. Ini keren dong mirisnya, bisa gitu loh, bisa diarahkan. Aduh, ngawur nih. Oke, yang penting kecil-kecil deh. Ya, selesai. Selesai, kita taruh di mana nih? Ya, nah ini dia. Oke, selesai. Kita kembali ke kompor. Ini udah dimatikan belum ya? Belum kematikan dong tadi. Kita buang, udah bersihin. Kita taruh kembali ke meja. Ini mubazir, buang. Ternyata cukup sulit ya teman-teman, kalau nggak biasa, karena ini ya kesalahan dalam resepnya tadi. Terus karena ini cukup harus detail juga kalau mau ngasih bahan-bahannya, soalnya ada takarannya di resepnya, kayak nah ini harus berapa liter, berapa gram gitu. Kalau salah nanti malah pelanggannya yang ngamuk. Oke, jadi makasih yang udah nonton. By the way, nanti aku mau main ini lagi kayaknya. Nggak tahu lagi nanti aku rekam atau tidak, jadi tunggu aja kalau ada part 2 nya. Jadi sekali lagi, makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.